Penjabat Gubernur Jawa Barat Bei Mahmudin netelakeun pihakna bakal saganjangna ngomean gedong Yayasan Pusat Kebudayaan atau YPK di Kota Bandung anu hateup narugrub poe Senin 28 Oktober 2024. Dina prona pihakna bakal nangtayungan biaya pengobatan korban tiluan anu nandangan tatu alatan eta musibah. Nalika diwawancara satu tas rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat, PJ Gubernur Jawa Barat Bei Mahmudin netelakeun pihakna nyorang koordinasi keur ngomean gedung YPK Kota Bandung. Dinanasna lianti gedung YPK, gedung cagar budaya sejena di Jawa Barat ke bakal direnovasi. Ari waragadna kiwari keur memejehna diitung. Samalah biaya pengobatan korban tatu rugrugna salah sahiji hateu prohangan di gedung YPKG di tangtayungan ku pamarentah. Orang tadi pagi juga Pak Sekda sudah menyampaikan untuk intinya kami akan perbaiki dan tapi juga akan diakses dulu oleh dinas Perkim. Jadi beberapa tidak hanya YPK, jadi semua kan terkait dengan masih digunakan kan, jadi kami ini juga beberapa gedung juga diakseskan oleh Perkim semuanya seperti sudah terjadi. Untuk anggaran masih dihitung berapa. Terus untuk pengobatan kami tanggung. Untuk pengobatan yang korban luka ini 3 orang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ge medalkeun surat edaran sangkan sakumna pamarentah Kabupaten Turkota nitenan sakumna wangunan cagar budaya utamana dina bagean hateupna. Budi Hartati, Bandung TV.